kita hitung mundur. Dimulai dari 3, 2, 1. Buka tirainya. Beri tepuk tangan yang meriah. Janggiri Puncak Simun 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih warga Cinangka Cianjur, sehat? Sehat. Siap menyaksikan kebahagiaan baru keluarga Pak Wahyu? Siap. Nah, buat warga yang belum tahu nih, Pak Wahyu sekeluarga tidak hanya mendapatkan bedah rumah lagi, tapi juga mendapatkan rejeki 2 kali lipat dari tim Uang Kaget lagi. Nah, hari yang sangat spesial ini diselenggarakan karena ulang tahun MNC TV yang ke-31, yaitu Kilau Uang Kaget dan Bedah Rumah. Keluarga sudah siap? Kalau emang keluarga udah siap, warga juga udah siap? Siap! Nanti bantu Rasi untuk menghitung mundur juga ya? Siap! Kalau gitu, tanpa berlama-lama lagi, mari kita berbalik badan. Ayo, silakan. Arah rumah. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, mari kita hitung mundur. Dimulai dari 3, 2, 1. Silahkan masuk, langsung ditidurin, bisa Putri, Tani, Ibu, bangun Bu. Sini, Rani sama Putri sini. Gimana Ibu kondisinya, udah lebih enak Ibu? Bapak, silakan duduk sebelah Ibu. Yang lainnya boleh duduk. Selamat datang di rumah baru.
Alvin, Agung sama Rival gimana lihat rumah barunya? Perasaannya gimana? Fitri, Fitri selama ini suka nonton TV nggak? Nonton TV-nya di mana? Kan TV-nya rusak. Di tetangga. Sekarang Fitri sama Rival nggak usah ke tetangga lagi karena udah punya TV baru. Iya, TV-nya tuh. Sini Rival sama Fitri lihat TV-nya. Sini. Kita ada di meja makan baru ya, Bu. Ya. Alhamdulillah. Kalau dulu makannya gimana? Dulu makannya di lantai aja. Di lantai aja. Sekarang udah ada meja sendiri, di atas, lebih sehat. Bapak, Ibu suka nggak sama meja makannya? Suka. Suka banget, Pak. Suka. Sekarang kita cobain makanan dan minumannya. Itu ada buah-buahan. Ya. Oh, ayo Rival diambil buah apa? Neng, mau buah apa? Biar segar. Nah, selamat datang di dapur baru Ibu. Iya. Di dapur baru ini, Ibu bisa bikin gorengan seperti yang Ibu mau ya. Ibu pengen jualan gorengan ya. Di sini udah ada lemari, laci-laci, jadi hasil cuci piring Ibu bersih ya. Iya, alhamdulillah. Benar. Ibu mau buka ini. Coba dibuka. Lengkap semuanya. Lengkap semua ya, Bu ya. Ibu kan katanya mau jualan gorengan ya. Enggak cuma gorengan, bisa jualan yang lain-lain juga ya. Bahan-bahannya bisa ditaruh di kulkas. Kulkas. Coba Rival buka kulkas barunya. Buka, ada apa aja? Selamat datang di kamar Ana. Nah, ayo masuk silakan. Fitri cobain. Fitri sama Rival naik ke atas itu. Ibu boleh duduk di sini sebelah anak-anak. Senang ya neng ya. Dulu nggak punya kasur, sekarang alhamdulillah punya kasur ya neng ya. Nah, ini kasurnya nggak cuma satu, ada di bawah satu lagi. Ada kasur lagi. Bisa tidur di bawah dan di atas. Nanti tinggal dipilih aja penempatan kamarnya deh. Siapa yang mau di bawah dan siapa yang mau di atas. Seneng, Neng.
Nah, kalau mau belajar, kita juga ada tempat belajar. Ayo mau dicobain tempat belajar? Ayo dicoba tempat belajarnya. Nyaman kan sekarang? Jadi belajarnya nggak perlu sambil tiduran lagi. Kalau nggak, saya punggungnya. Meja belajarnya bisa bikin Fitri dan Rico makin rajin belajar, ya. Tuh, pada suka banget kan? Ya iyalah, bedah rumah lagi gitu loh. Lihat dong meja belajarnya. Selamat datang di kamar Bapak Ibu. Bagus. Ya, Ibu bagus. Ya sini semuanya. Silakan. Ibu, Ibu, Bapak boleh di pojok sana biar yang lainnya bisa di samping. Boleh Ibu sebelahnya, Bapak. Juga boleh. Alhamdulillah. Ya Allah. Gimana Pak, Bu, kamar barunya? Alhamdulillah. Bagus banget, Pak. Nyaman. Bagus ya? Iya. Bentar. Dulu berantakan. Sekarang alhamdulillah bagus, nyaman. Ini kamarnya dulu seperti ini. Iya. Iya. Alhamdulillah, sekarang ya. Lebih baik ya. Iya. Kemarin kan Ibu belanja baju ya, untuk sekeluarga ya. Iya, Kak. Bisa ditaruh di lemari ini. Iya. Karena kan Ibu belanjanya cukup banyak tuh dari uang kaget. Iya, alhamdulillah.